Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Subuk Gaming, guys. Dan ya, pada video kali ini saya akan membahas updatean terbaru hari ini, guys, tanggal 15 Januari tahun 2021, guys. Dan ini hari ini itu akan maintenance nanti jam ini, guys, 13 waktu OPM, atau kalau di dunia nyata itu jam 12, guys, WIB. Dan perkiraan waktunya itu 7 jam, guys, jadi jam 12 sampai jam 7, guys. Jadi jam 7-an atau habis Isa itu kemungkinan bakal selesai, guys. Ini cuma perkiraan waktu ya, guys. Waktu buka server kemungkinan berbeda karena nanti itu anu, guys, akan update-nya itu akan merge server juga, guys. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya. Pembaruan disertai berikut ini. Yang pertama, nomor 1 itu serangan disaster, guys. Syarat minimal level 15, karakter level 57. Buka setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11.50 GMT plus 8 itu apa ya? Ya pokoknya itulah. Dan tutup pada pukul 24 GMT plus 8 hari itu. Waktu challenge antara pukul 12 dan 22 atau jam 10, guys, GMT plus 8. Tantangan berhasil jika bencana dikalahkan dalam waktu tantangan, sehingga pemain yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dapat menerima hadiah knockback. Hadiah itu, hadiahnya ini, guys, berikan orb yang sesuai dengan nilai damage dari tantangan, yang dapat digunakan untuk menukar berbagai sumber daya, kupon supply bintang, fragment equip orange buff. Oh, bisa dapat kartu buff, guys. Yang nomor 2 itu pakai hadiah acak di mall telah disesuaikan dan ditingkatkan potongan harga super dan banyak kejutan, guys. Dan yang ketiga ini caranku dapat direkrut dengan kupon rekrut hero atau kupon rekrut elite, guys. Jadi kita bisa rekrut anu, guys, caranku, guys, muridnya Silver Fang itu, guys, bisa rekrut caranku di kupon manapun, guys. Gila, mantap sih ini, guys, mantap. Dan ini, guys, akan ada anu, guys, merge server juga, guys, untuk updatean tanggal 15 ini, guys. Dan untuk merge server ini sudah saya bahas di anu, guys, di video sebelumnya, guys. Itu kalian bisa klik di pojok kanan atas itu, guys, muncul, guys. Kalian bisa klik itu, guys. Oke, langsung saja saya anu, guys, masuk ke game-nya, guys. A few moments later. Oke, ini saya sudah masuk di game One Punch Man-nya, guys. Dan mengenai update tadi itu anu, guys, akan ada merge server, guys, yaitu server saya dan server 74, guys, yang ini kasih master ini, guys, sudah saya anu juga, guys. Besok anu, guys, bakal saya review si master, guys. Dan kemarin tuh harusnya saya upload video core trial di server China, guys, cuman karena saya ketiduran, guys, jadi nggak bisa nugas recordnya, guys. Oke, ini sebelum merge server nanti malam saya coba nugas arena dulu, guys. Ini gila tatsu makinnya, guys. Buset, 3 limited, guys. Kita coba cari lawan yang mudah, guys. Siapa tahu kita menemukan lawan. Ini si Aci nih, kita coba PK, guys, karena dia nggak punya zombie man, guys. Ini kemungkinan menangnya besar, guys, tergantung nggak butuhnya dia, guys. Oke, jangan kena stun. Oke, nggak terkena stun, guys, cuma damage-nya sakit, guys, 800.000 loh, guys, 3 orang itu 2.400.000, guys. Wah, ini kalau turbonya sakit ini. Gila. Buset. 2,2 juta, guys. Wah, mati, guys. Kalah. Tidak mulai makan saya seperti ini. Ini tergantung anu, guys, Zombieman sama karunya, guys. Tetap kalah nih, enggaknya, soalnya masih ada Kabuto, guys, Ultra Ultimate, guys. Gila. Bingung mau dapetin Ultra Ultimate-nya, guys. Gila itu, guys, Ultra Ultimate, guys, ngelihnya langsung penuh gitu, guys. Nah, sementara damage saya cuma segitu, guys, 600.000 aja nggak mempan, guys. Ini lagi gue kalah. Menang, guys, gila. menang
Oke, kita coba lagi yang lain. Tatsumakinya sudah pada ultra ultimate. Wah, ini sudah frame merah nih garamnya guys, gila. PP saya kok ketinggalan jauh nih, dari dulu masih start 3,6 juta ini kenapa ya? Coba kalian komen guys, apakah permainan saya salah? Ini si Taika ini gampang ini. Sombong amat. Sombong guys. Disini coba kita prediksi ini amainya sejajar dengan sebaris dengan ini guys, zombie man guys, biar amainya ngehit zombie man. Kayak bener-bener OP bener. Gimana? Amanggung bos. Bener dong. Kita skip ini pasti menang ini, yakin aku. OP menang. Mana lagi nih, Sutton ini pakai borosnya gue ini guys. Wah ini cuma ini coba nih glider saya guys. Kayaknya kalah nih glider saya. Pakai Dr. Genis guys, soalnya line up saya sudah cocok ini guys, gak bisa diganti Dr. Genis guys. Ini golden ball-nya juga sepertinya bisa guys, cuman enggak aja guys. Soalnya biar ke-trigger follow up-nya si Atomic guys. Biar follow up 3 kali. Bukan follow up 3 kali guys, follow up-nya 2 kali zombie man sama golden ball. Gitu. Ini Anastasia SP ini guys. Oke, namanya masnya coba kita prediksi di sini. Coba bener enggak? Ini lebih susah daripada Taika guys. Oke, bener lagi. Nope. Bener lagi, jangan mati dong Atomic, jangan mati. Jangan mati, Atomic, woy. Oke, gak mati, aman. Gila. Ada kurangnya, bener. Oke, coba kita skip menang apa kalah ini. Bentar. Saya coba baca situasi dulu, guys. Kayaknya menang ini, oke. Kayaknya menang. Percaya aku gak nyamenang ini, gue dobelnya saya lihat guys. Begitu bang guys, dobelnya 1.500.000 guys kalau dijumlahkan sama extra damage nya Ini kita coba skip. Oke menang. Usah arena dulu bor, sebelum update guys. Mana lagi nih? Dua terlawan nih, upload evil. Wow, ini sakit banget ini golden ball nya guys. Gila. Coba kita cari lagi guys. Coba kita cari lagi si warnet ini gimana ini. Ini susah ini. Waduh, pada pakai dokter Genis semua guys. Karena saya gak cocok ke dokter Genis. Padahal dokter Genis itu bagus guys. Bisa nambah 30% extra damage guys. Coba ini PP 6.800. Hampir 7 juta coba kita lawan guys. Oke, kita pindahin posisi semula. Coba lawan guys. PP nya 6,8 juta guys. Hampir 7 juta. Kalau kabutnya nggak kasih tuan, kemungkinan menang besar guys. Wah, kasih tuan guys, kalah. Bye-bye. Wih, kalah tuh nyata guys. Tetap di sini guys, sayang guys. Tetap di 30 besar kayaknya, nggak bisa nambah lagi. Serius. Si Phoenix ini susah juga guys. Siapa lagi nih? Ini coba kita PK ini, 20 Juni. Saya nggak tahu kok namanya 20 Juni 2020 ini apa ini. Tanggal lahirnya apa gimana ini? Tanggal lahirnya apa ini guys? Oke, ini susah apa guys? Pada gigi semua ini. Wah, ini nggak pakai Tatsuma gini eh. Oke, kita coba PK guys. Kalau amainya speed duluan coba kita pindah guys. Menang apa kalah ini. Oke, amainya speed duluan. Ngarah sama anu lagi. Ngarah lagi. Dokter Genisnya harus mati duluan pokoknya guys. Bahaya Dokter Genis menambah 30% damage guys. Jadi kita coba tukar sini. Di sini sudah nggak bisa challenge lagi guys, soalnya udah pakai 20 damage guys. Demon saya boros ini sepertinya. Oke, Brockman apakah kalah ke teman guys? Tetap kalah. Kita balikin lagi guys. Oke, kita coba buka ini guys, soalnya saya tangan saya sudah anu guys, gatel mau buka ini guys. Yang ini bentar ini guys, dua ini guys. Coba kita buka. Oke, lumayan guys buat upgrade ini 300 ini. Segitu yang ini, coba ini. Oke, 360 terus. Nah lagi nih, ini kotak owner pribadi ini guys, siapa tahu bisa ningkatin PP guys.
Update apa dapat apa aja ini? 500.000 guys. Poin 500.000 oke, kita coba buka lagi. Oke, begini doang aja ya. Terus ini guys, kotak final lurunya apa aja? Dapat diamond dulu, lumayan banget ini. Terus apa ini? Kotak king ini dapatnya bagus nih pasti. Sama aja guys. Nggak ada yang berubah. Ini juga coba yang monster ini. Criminal bounty guys. Terus yang dapat bagi ini yang mana ya? Ini coba kita buka guys, mau upgrade anu guys. Kita sampai yang dulu guys, sampai yang tersisa 1000 dulu. Karena sudah tersisa 1000 ya. Bentar apa lagi nih? Ini guys, coba guys. Mau memilih guys, yang memilih nanti aja guys. Kombat kayaknya saya butuh kombat guys. Oke, ini kita skip aja ini. Mana ya yang kemarin dapetan itu? Bentar guys, saya cari dulu guys yang biar dapat badge dragon ini. Kurang tuh juga saya nggak belum pernah dapat badge dragon karena nggak pernah ngikutin turnamen saya guys. Bruh. Ini kita coba buka ini. Wah, disuruh milih yang dapat acak dulu guys. Ini kita buka semua. Ini juga talent limit talentnya. Attacknya coba berapa ini? Dapat 3 doang guys. Ini apa ini? Oh, milih-milih. Mana ya kemarin nih yang dapat ini? Masa nggak ditunjukin ini ya? Bentar. Oke, ini saya milih yang 2 guys. 5 aku buka 5. Bisa komen, jangan dulu guys, jangan dulu. Skip dulu. Mana ini woi? Kok nggak ketemu ini? Apa nih kotak elit ini? Oke, lumayan. Mana lagi nih bos? Kok nggak ada ini? Mak terhenti ke attack. Oh tiga. Attack gue. Ya HP guys, wow, lumayan nih buat anu kabuto guys. Bagi kelas C sama B guys. Sama bagi tiger. Buat kombo ini infinity guys. Mana kemarin nih yang dapat anu? Kok gak ketemu? Ini kita komen dulu. Wah, momen datar kelas C guys, gak bisa dipasang. Bentar guys, kita cari dulu guys. Ini dia bos, ketemu guys, akhirnya ketemu guys. Ternyata random gak bisa milih parah. aduh terguna. Kita komen dulu guys, bisa komen ini guys. Oke, lumayan bisa komen, dapat 1 bagi dragon langsung kita upgrade anu guys, kabuto guys. Ini plus S2 ini buat apa ini? Atau ini plus S berapa ini? 2 kok. Ini juga 2. Gimana? Jangan dulu. Ini dulu guys, kita lihat guys HP-nya nambah berapa ini, soalnya ini sebelum dia upgrade ini ke 1.400 ya, 1.420. Setelah kita upgrade berapa ini nambahnya. Oke, kita upgrade 1.400 nambahnya 1.470.000 guys. Nambah 50.000 guys tadi. Oke, iya nambah 20.000 guys. Ini belum dapat combat yang ini guys. Dan ini guys, kita upgrade ini guys, skillnya guys. Set, oke, langsung kita naikin guys sampai penuh. Pokoknya ini ada 15.000 ini, gila. Kok udah penuh ini? Kok gampang banget ini penuhnya. Mungkin segini saja dulu dalam video kali ini guys. Di video ini intinya saya mau memberikan info kalau hari ini tuh update guys, jam 12 siang nanti guys sampai jam 7 malam atau habis isya guys. Oke, mungkin segini saja dulu dalam video kali ini guys, jangan lupa komen, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.